Oh, kita bagi dia bongkar. Ah, kita guna model. Budi mana aku kau tu? Hanya kau yang aku lagi. Dia dia aku buat dia kata. Buat sebelah awak tu, buat apa? Itu kau pergi besar, mak besar. Awak berjusar? Bukan, orang dah lupa nama dia. Ngapanya dia kata tu? Cuba siasat dia kata. Maka buku buru. Kata dia siasat apa tu? Tak nak lah apa? Masuk pula ni. Saya masuk. Kita sejarah. Ha, kita sejarah. Ah, kita sejarah. Oh, abang tadi ahli pekai. Pekai. Ah, pekai. Ah, pekai. Ah, oh. Ahli biasalah. Ahli tak apa, saya ahli biasa dah ni. Kumpai AJK. AJK. Dia ambil tempat saya lah. Oh, ya. Saya kena pecat dia naik. Oh, saya kena pecat? Tak, saya nak berhenti. Oh, nak berhenti dah. Bagi laluan kumpai pula. Dia muda lagi. Grup muda naik. Yelah. Motok habis tu. Muda dekat? Yang muda lah kan ni? Yang muda dimin, lah. Yang saya ramai meninggal lah. Ya lah. Oh, tak apalah, aku buat apa. Okey. Dia aktif. Nak tanya sikit je, macam awak ya. Apa ni, Haji Zali. Baik, tadi saya dapat maklumat daripada Cikgu Lina. Daripada zaman dia kecil, dia main, dia dah tahu itu kubur. Okey. Jadi, artinya apa bentuk desakan dalam hati Cikgu Haji Zali nak gali tu? Okey. Pada pegang awalnya, maknanya saya dapatkan maklumat diorang kata, itu adalah kubur Jepun. Dia kata kubur Jepun. Itu saya kata, kalau macam mana di rumah bekas Menteri Besar Pahang yang ke-9 di halaman rumah dia ada kubur. Jadi kita desakkan nak pergi juga. Jadi maknanya benda ini perlu diselongkarkan, dirungkaikan. Dia tak tahu biar ada pihak ambil sebentar. Mesti ada sejarah. Mesti ada kaitan sejarah Bandar Pekan dengan kubur Jepun tu. Okey. Lepas tu saya pun beritahu lah dengan Kumat, beritahu Kumat. Okey Kumat, maknanya kita mari kita kena selongkarkan. Oh, kita kena kaji kat sini. Ha, beritahu dengan tuan rumah. Maknanya itu yang ni. Kronologi asal. Lepas tu apabila kita dah tu dia tahu apabila kita gali makin lama makin banyak. Banyak. Jadi kita kita ingat kan, ya ini tu saja pun. Okeylah, beginilah. Ambil gambar. Kita ambil gambar. Dia dah stitching. Kebetulan, anak saya bekerja di Jepun. Oh. Jadi ambil gambar tu, hantar kepada anak saya yang di Jepun. Tu dia kata, bah, ini bukan tulisan Jepun. Ini adalah tulisan Cina. Tulisan Cina kuno. Dari situlah. Maknanya saya pun pergilah ke Bandar Pekan, jumpalah dengan Cina. Dan beritahu dengan Cina. Ayuh, ini orang mati punya. Ya. Ini tulisan orang mati. Mana you dapat? Ini saya dapat rumah saya nak kawan. Yo. Ini azimat orang mati. Yo. Dia nak tengok pun takut. No. Yo. Mana you dapat? Oh, ya. Azimat. Yo. Berkenaan dengan azimat orang-orang mati. Ayat dia tu. Tangkal. Ayat. Jadi ayat yang susah Cina tu. Ini. Jangan main-main. No, ini. Jadi begitu yang kemat. Ini bukan susah yang pun. Ini adalah susah Cina. Jadi maknanya kita perlu, rungkaikan di sejarah itu. Oh. Itulah. Sedikit kesilapan. Okey, dengar. Kesilapan tuan rumah dia dibayar ke laser pekan. Dalam tu, lepas tu dibayar pula ada satu grup merah tu berdua di sana-sana. Jadi, satu grup dia dah tahu dah. Saya baca dalam Malaysia Kini. Malaysia Kini, dia sekadar berita sahaja tapi tidak mendalam. So, saya setuju dengan Cina tadi, yang saya faham tadi. Sebahagian daripada mesej yang ada dalam tulisan tu ialah membangkitkan semangat Cina. Maksudnya dalam bahasa mudah faham, jaga ketuanan Cina. Ayat dia tu? Dia ada ayat dia yang tu, maknanya itu asalnya dia bersandarkan pada negara dia ialah negara di tengah-tengah dunia. Saya faham beberapa perkataan tadi, tak sebut. Cuma satu yang sebut Qing tadi. Qing tu bukan dinasti tu. Qing bermakna tengah-tengah dunia. Jadi saya tu yang akan bawa ke Engku Mat tadi. Kata saya juga Cikgu Lina tadi. Saya bimbang kalau ada puak, terutama parti. DAP dan NC. Akan gunakan ini untuk, ni macam Kling ke tu kan tak? Tanah Melayu ni. Tanah Melayu dia punya. Dia punya. Dia boleh berapa itu dia. Ini, kita punya ni. Kita punya tanah. Yalah. Daripada kubur je. Kubur je. Tapak dia. Tapi kalau dia nak kata masa itu, dari segi saintifik tak boleh pasal dia tak ada grant.
Tapi kalau orang putih, ingat tak yang macam mana Wan Mutahir tak boleh claim? Pasal? Dekat apa yang? Tak, surat itu ada di England. Tahu. Dan England tak bagi. Ni Aruh Tok Nunak kata. Ha. Dia pernah berjumpa Datuk Mohtar. Okey. Datuk Mohtar kata, museum? Pegang Mutahir. Ha. Pegang Mutahir ha. Dengan, ni ada ada kes ni. Sultan Masyar lah. Ha. Sultan Masyar ni nak, puak-puak Mutahir nak claim balik. Ha, ha, betul, ni. Betul. Ni nak sampai ahli faham. Betul. Jadi, jumpa Datuk Mohtar. Sultan Masyar kata, suruh Mohtar urut. Ha. Dah malah tengok apa ni. Apa nak biasalah ha. Ini buat muka apa ni?